Kayu. Kayu katanya punya bukti apa? Screenshot atau video call sex itu Kayu. Yang Kayu call. Kita enggak bilang itu video sex. Nah, itu kau ceritakan kau yang diancam mau dilaporkan ke Polda karena telah menghapus video itu. Jadi aku temu bukti di handphone suami aku. Screen record video itu enggak, video enggak senono sih menurut aku. Itu video ya biasalah seorang wanita ya kan, membuka pakaian di depan laki-laki, dan itu pun aku lihat ekspresi wajah suami aku tuh kayak menjelarkan lidah. Itu harus diceritakan ya kan? Sorry ya. Iya kan? Iya kak. Jadi kalau orang bilang itu video biasa antara pacaran, tapi bagi aku pribadi karena aku tidak pernah melakukan hal yang kayak gitu, itu hal tidak wajar. Kecuali diri aku pun sering kayak gitu ya kan? Aku nggak pernah pas lihat video itu gemetaran bang. Aduh, aku kalau ingat video itu mual aku. Mual dalam arti kata tuh ini laki orang loh gitu, ini laki orang. Sedangkan kamu video sampai berjam-jam kayak gitu. Aku nggak bilang itu video PCS ya, apa PCS atau apa? Nah, tapi tidak sepantasnya karena itu suami aku, itu aja. Itu maksudnya buka bajunya dalam dibuka arti full atau nggak dibuka full? Dan selama dia tuh buka celana pun ada celana dalam. Cuman aku merasa wanita tidak pantas kayak gitu, karena itu suami aku. Kalau dia pacaran sesama ini bujang, ini gadis, mungkin fine-fine aja. Itu ada berapa video? Satu video sih, cuman durasinya 59 menit. Ya dia tuh emang teleponan sama laki aku tuh boleh dibilang 24 jam. Sempat menegur laki sendiri gak? Sempat. Terus apa itu? Ya aku minta maaf, itu aku. Itu obrolannya apa aja 59 menit? Dia pakai earphone jadi kita gak bisa dengar. Ketawanya kan mulai bulan Agustus ya, tapi sebelum bulan Agustus mungkin udah ada kecurigaan gak sih dari diri sendiri? Pasti, ada. Suami aku tuh telat pulang terus kayak TikTok gitu kan, dia sering online, sering pantengin DC online. Jadi kayak nyawer, setiap malam tuh nyawer. Nyawer singa, nyawer ini. Sedangkan aku kan ibu rumah tangga, aku gak tahu tuh harga singa berapa. TikTok itu bisa dapat duit atau enggak, aku gak tahu. Pas orang-orang bilang, si Ape tuh sawer singa loh, satu singa tuh hampir 5 juta katanya ya, apa 3 juta. Bayangin loh kalau 30 singa, 40 singa. Dari sana aku tuh ribut terus, emang masalah TikTok itu. Masalah TikTok itu ribut, akhirnya suami tuh ngurangin main TikTok. Aku kira dia berubah, ternyata ke WA. Lebih parah di WA. Telepon-teleponan atau apa gitu. Berarti dari bulan Agustus ya kak? Dari bulan 5 akhir sih. 5? Mei. Rencana awal. Kayu, tadi kan dibilang katanya video itu ada yang menggelokkan lidah, itu ngeledek atau gimana? Nafsu kali ya? Soalnya subuh, kalau ngeledek kan siang gitu. Soal malam mau ceritain ya? Ngeledek siang. Ayo, soal talak, boleh? Soal talak, itu dia nalakin aku tanggal 21 Oktober ya? 10 hari dari ini. Iya, 21 Oktober dia talak aku. Itu karena posisinya aku pulang malam jam 12 malam nonton konser Fabio. Jadi pas aku pulang malam dia bilang, "Bagus ya, sekarang udah pulang malam terus enggak ngurus anak lah, inilah itulah." Aku cuman jawab, "Aku lagi makan, jangan ganggu mood aku makan." Karena kalau lagi makan di WA gitu kayak enggak mood ya kan. Terus dia bilang, ya udah deh, mulai malam ini kamu bukan istri aku lagi. Mulai malam ini kamu aku talak satu. Ini dia lihat kamu nyanyi dulu atau bagaimana? Iya, ini kan ada. Iya. Tadi Kayu ada rencana untuk ketemu setelah umroh nggak? Pembicaraan itu. Pasti dia nemuin aku sih. Setelah umroh ini pasti dia nemuin aku. Kan kita masih banyak urusan. Kakak udah kepikiran belum sih setelah presscon ini, maksudnya kan dia sempat melarang untuk kakak muncul di TV. Setelah ini kan pasti kakak ada di mana-mana ya. Pernah kepikiran nggak respon dia setelah ini tuh apa? Pasti. Apa ancaman? Pasti ancaman ya, ancaman.
kayak harta gono gini atau apa, ya ikutin aja lah, anak lah yang pasti. Dia pasti cari celah untuk menjatuhkan aku itu. Sudah siap, Pak? Siap. Apapun itu. Ini Ayu preskon juga kan tadinya nggak mau, tapi ternyata ketahuan sebelumnya mereka mau preskon juga, padahal Ayu dilarang untuk preskon. Makanya dia udahlah langsung terabas saja. Okay. Aku nggak pernah niat mau preskon ataupun masuk TV. Tapi pas dengar dia mau preskon, aku terima.